Halo. Oh, kelihatannya kayak sawan gitu. Kenapa? Aku mau tanya. Lu bukan si Kenta, lu Andre. Kemasukan lu. Masukan apa? Setan. Katanya ada maring ke sini. Iya, tadi tapi udah di ini. Enggak apa-apa kan? Enggak, gua. Langsung care. Enggak ada apa-apa. Enggak ada yang terluka kan? Enggak. Justru dia terluka sama cubitan lu. Sakit banget, panik banget bro. Gue tadi di jalan lagi nyetir mobil. Terus gue turun. Turun. Ada nyetopin. Kan gue petugas supir online. Terus lu tahu ini ada pencuri dari mana? Itu yang nyetopin gue bilang. Pak Andre, temennya. Begitu. Siapa yang nelfon? Gak nelfon. Yang nyetopin. Orang yang supir online itu. Yang nyetopin saya. Pak Andre, temennya. Gitu. Temennya siapa? Temennya kemalingan. Udah gua langsung kemari. Yang ngasih tahu siapa? Situ yang nyetopin gua gitu. Jadi kan gua nyetir nih. Gua nyetir gitu kan. Terus stop di sini nih. Gua pikir mau numpang mobil gua kan. Gua turun. Lu bisa enggak cerita di sini aja ngengnya di sini aja sampai kamu naik mobil. Jadi jauh. Pas gua turun. Ada apa, Pak? Terus gitu. Terus ini sama Una bisa bareng sama Una? Nah, begitu gua tahu lu kemalingan, gua lari. Ini gue nanya Una. Kok bisa bareng sama Una? Nah, Una yang nyediain kendaraan. Daripada gue lari capek kan? Ketemu, gak lari. Sengaja ketemu. Ketemu gak sengaja. Ketemu emang dikasih kendaraan. Dikasih kendaraan. Apa? Mobil? Mobil. Oh, mobil siapa? Mobil gue. Nah kan dia kasih dia. Ya kan tapi karena gue yang bawa kan gue jadi gue nyetir kan. Bisa di sini aja udah kesana. Jangan kesana sini aja. Jadi milik kayaknya nih. Stopin. Top. Waduh, ada apa, Pak? Kan udah tadi itu cerita itu. Udah tadi. Ya. Ini masalahnya ini. Una. Nah, Una ketemu di jalan. Ketemu gak sengaja di jalan. Gitu. Lu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Syukurlah. Tapi lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih gua. Iya, gak apa-apa. Panik gua panik banget. Gua takut lu kenapa-napa. Lu. Gak usah panik lah. Ya. Gua tuh sedih kalau lu kenapa-napa. Ya wajar kalau lu panik, karena kan lu cowok. Kalau cewek? Bunik. Ini kayaknya penjagaan rumah lo mesti ditingkatkan lagi nih. Udah gimana mau ditingkatin sih? Aduh, pasang dong CCTV di atas. CCTV. Iya itu. Udah sebetulnya udah ada. Sebetulnya tadi maling juga ada kamera ngeliat aja. Lo ngeliat nih CCTV gua ungu. Nih semua. Oh ini. Iya orang gua di belakang juga lihat. Gua mah tadi acting aja tadi. Ini gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Udah kalau begitu. Iya. Gue panik banget gue nih. Udah. Asli gue. Panik banget gue nih. Gue kelihatan bisa tenang kan? Kok lu bisa tenang gitu sih? Gue punya rahasianya. Lu lihat gue dong. Gue panik banget. Dari tadi juga. Kelihatan lu panik banget. Gue kok bisa tenang gitu sih? Nah itu dia. Padahal gue dari luar. Iya. Lu lihat dong. Nah itu tadi. Panik banget nih. Iya. Aduh. Eh udah gini aja. Lo mau biar ada kejadian atau lo mendapatkan sesuatu yang membuat lo panik tapi lo kelihatannya tetap tenang dan rileks. Gimana sih sarannya? Sini lo ikut sama gue. Bentar ya, jedar DJ Una bentar ya. Kemana? Panik? Gue panik nih. Iya. Iya. Ini lo yang panik, gue yang deg-degan ini. Nih. Tuh, lihat. Wah. Nah, liatin aja. Udah, liatin aja udah. Mighty. Mighty. Nah, ini yang membuat gua tenang. Ini. Ya kan? Gua di belakang tadi lihat sudah sambil minumin. Tenang aja. Tenang aja loh. Orang ada di CCTV tadi. Iya. Nih, lu coba aja. Apa yang lu rasakan. Lu kan lagi panik sekarang. Iya, panik. Iya. Coba. Ayo, coba. Harus tangan kanan, Le. Iya. Nah, gini. Ya, malah makin panik ya. Mukanya biasa dong. Gua seger banget gua nah, langsung. Nah, itu enggak langsung, set. Noh, sekarang udah kelihatan tenang. Gimana rasanya?
Ini Mai Tea ini benar-benar teh segar, Le. Mengalir smooth di tenggorokan. Ringan dan manisnya juga pas. Pas, ya kan? Ya. Jadi Mai Tea ini juga, Andre. Ini Mai Tea itu cocok untuk semua orang. Masa? Biar gua ketahuan kalau gua orang. Cocok, ya. Makanya tuh gua tuh tadi langsung minum ini. Jadi kelihatan tenang, ya kan? Udah enggak panik lagi kan? Udah enggak. Iya. Seger gua udah sekarang mah. Gua juga udah lebih relax. Relax kan? Iya. Hidup gua tuh udah ngalir lagi dan yang penting enggak ada apa-apa kan di sini kan? Alhamdulillah. Enggak kenapa-napa, aman. Barang juga aman. Iya. Ini gua malah panik lihat lu sebetulnya. Aduh, sekarang kamu kan sudah ngalir nih sekarang. Udah ngalir. Udah enak. Ya, udah smooth gitu kan? Ini jadi bikin hidup gue ngalir lagi. Ngalir kan? Nah, sekarang ngobrol nih, ada jeda di sini Abda. Halo. Halo Junat. Ketemu. Lu bukannya ketemu tadi sama dia? Iya. Tapi tadi panik, Lupa. Sekarang kan udah ngalir lagi. Silakan. Iya. Aduh, jadi gue yang panik nih.